Hai, kembali lagi bersama Rica. Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat pagi. Jadi aku hari ini tumben aku bangun pagi teman-teman. Aku udah mandi, terus aku udah make upan. Jadi hari ini aku mau bikin 24 jam lagi. Karena waktu ini banyak banget yang minta ke aku, Kak, bikin 24 jam lagi dong. Hari ini aku mau bikin 24 jam lagi, yaitu 24 jam makan diatur sama pacar. Jadi hari ini aku mau makan pagi. Jadi nanti aku bakal telepon Mas Kade. Aku bakal tanya, hari ini, pagi ini aku mau makan. Sekarang aku mau telepon Mas Kadek dulu. Semoga dia udah bangun ya teman-teman. Karena biasanya dia bangun siang. Oke, aku telepon dulu ya. Di WA aja. Gua gak diangkat. Kayaknya dia belum bangun deh. Kita ulang lagi sekali telepon dia. Kalau dia nggak angkat-angkat, ya udah kita cari orang lain aja ya buat 24 jamnya. Coba. Masih nggak diangkat. Diangkat. Halo, Swastiastu, selamat pagi. Udah bangun? Udah. Aku hari ini mau pagi-pagi. Aku hari ini mau buat konten. Konten 24 jam makan diatur sama pacar. Oke. Gimana? Nah. Ini kan masih pagi nih. Aku mau nanya, aku hari ini mau makan apa? Kan kamu yang ngatur tuh selama 24 jam. Oke. Pagi-pagi. Jangan. Karena kamu suka yang pedes-pedes, pagi-pagi makan yang pedes. Aku maunya apa ya? Kan belum makan, masa makan yang pedes pagi-pagi? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya sama nasi. Ya udah, nggak apa-apa. Ini di aku sebenarnya berencana kan mau mukbang telur balado, karena banyak yang komen minta mukbang telur balado. Tapi kamu aja deh mukbang makan telur balado. Boleh pakai nasi kan? Boleh. Oke, kamu kenapa-napa? Ntar siang aku telepon lagi ya, aku fit call. Oke. Oke, dadah. Mau makan dulu. Oke guys, karena aku disuruh makan telur balado, aku mau pesen pakai ojol. Aku mau cari telur balado yang enak. Jadi kalau misalnya aku pergi ke pasar sekarang males. Sekarang kita pesen ojolnya dulu. Bentar. Kita cari yang dekat-dekat aja. Di mana ya? Nah ini ada nih. Di Salero Minang Masakan Padang. Alamatnya di Padang Samian. Harganya 5.000 satu teman-teman. Jadi kalau 4 20.000. Sama ongkir 6.000. Total 26.000. Kita pesan. Ya, sekarang kita tunggu ojolnya datang, habis itu kita makan pagi. Oke. Okay. Tara, ini dia telur baladonya udah datang. Ini 2, terus yang lagi 2 itu dia ini teman-teman. Tapi aku mau mukbangin yang ini aja ya karena aku lebih tertarik sama yang ini. Oke. Okay. Ini telur balado-nya udah datang, sekarang kita buka. Wow. Sebelum mulai makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Wow, ini minyak. Minyak banget. Pedes banget sih kayaknya. Pagi-pagi makan yang pedes. Selamat makan. Oh, ini enak sih. Lebih pedes sih.
Ini gurih banget sih teman-teman, rasanya teman-teman. Tapi pedas. Baru satu suap aja pedasnya udah kerasa. Wah, ini mantap banget sih. Ini pedes, tapi enak banget. Oke, kita ketemu lagi nanti pas makan siang. Hai, tara, balik lagi. Sekarang udah jam 1, teman-teman. Jadi hari ini aku mau makan siang, aku mau video call Mas Kade, aku mau nanya hari ini aku makan siangnya apa. Semoga ya nggak yang pedes-pedes lagi ya, karena tadi telur baladonya lumayan pedes ya teman-teman. Semoga dia nggak minta yang pedes lagi deh. Kita fit call. Nggak diangkat. Halo, selamat siang. Iya, kamu kayak orang kerja. Kamu lagi gini WFH. Nih guys, di kade guys. Oke, hari ini jam 1 aku mau makan apa siang? Bebas kan kamu yang nentuin, nanti kalau aku minta, ntar yang gampang aku minta. Enggak lah, pengen apa sih? Kayak pengen ayam. Ayam boleh deh. Apa nih yang boleh? Ayam. Ayam. Ayam, ayam, ayam. Geprek. Geprek apa nih? Geprek bensu. Geprek bensu. Level? Karena aku lihat kamu belum pernah makan emang geprek bensu yang ada mozzarella-nya gitu. Ih, enggak suka. Nah, itu makanya. Enggak suka yang isi mozzarella ayam, enggak cocok tahu ayam diisi mozzarella tahu. Apa okay. Nih? Geprek bensu mozzarella. Yep. Level? Level lagi level 10. Iya, level 10. Ya udah. Dadah. Kan yang pedes lagi kan? Dugaan aku benar, guys. Dia mau nyiksa aku. Oke, hari ini aku disuruh makan geprek bensu mozzarella level 10 kita.
pesan ojol lagi, mumpung ada yang dekat daerah Gatsu ya guys. Harganya geprek bensu leleh mozzarella level 10 berapa nih? 34.375 dengan ongkir 14.000, totalnya jadi 45.375. Oke, kita pesan dulu, terus kita tunggu ojolnya datang, habis itu kita makan. Karena udah datang geprek bensunya, geprek bensu leleh yang level 10. Kita pindahin ini ke piring. Kita makannya pakai ini aja. Ini kita buka ya, teman-teman ya. Tara, ini dia geprek bensunya. Kita buka nasinya. Belum mulai makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa, mulai. Selesai. Kita cobain makan mozzarella dengan nasi. Selamat makan. Kejunya nggak terlalu berasa sih. Ya karena udah campur sama sambal ya. Ternyata yang geprek mozzarella lumayan enak teman-teman, karena mozzarellanya ini nggak terlalu berasa gitu loh, karena udah kecampur sama sambalnya. Ini baru habis selesai dimasak, terus mozzarellanya masih meleleh gitu, itu kayaknya enak banget nih, sensasi kejunya lumer. Oke, kita next makan malam. Oke, balik lagi sama aku. Ini udah jam 8 malam, teman-teman. Jadi, hari ini aku mau makan malam seperti biasa. Hari ini aku makan malamnya diatur sama Mas Kade. Tapi katanya Mas Kade mau ke rumah aku. Jadi kita tunggu Mas Kadenya datang. Oke? Gila, Mbak. Tara, Mas Kadenya udah dateng. Seperti yang tadi aku bilang, jadi malamnya Mas Kade datang ke sini, katanya dia mau bikinin aku sesuatu. Apa nih? Aku makan malam hari ini. Jangan yang pedes-pedes lagi. Tadi pagi udah pedes. Oh, ini yang aku bawain kan temen untuk makan pedes. Iya ya. Enggak tahu sih. Kamu mau buatin aku apa, buat kayak gitu? Iya. Jadi dia buat sesuatu gitu, guys. Aku agak kaget gitu, buat tas gitu isinya apa kan. Karena kan aku belum bilin kamu dessert. Jadi ya minuman yang manis-manis lah sekarang kasih. Sama kamu makan bakso. Bakso apa? Bakso mercon. Pedes lagi. Ya udah, nanti kita cari bakso mercon terdekat ya guys, karena biar ongkirnya enggak mahal. Jadi terus itu minumannya mau dibikin sekarang apa enggak? Ya kamu pesan dulu. Oke, kita pesan dulu, semoga ada yang dekat. Nah, ini ada dekat nih, namanya Raja Bakso Mercon di Padang Sambian, dekat rumahku juga. Nah, ini harga bakso merconnya 16.000, terus ongkirnya 6.000, total 22.000. Oke, kita pesan. Ayo guys, kasih dia bikin minuman dan kita siap-siap buat makan. Tunggu ojolnya dulu baru makan. Dadah.
Tara, baksonya sudah datang. Aku awalnya ngira kalau baksonya itu bakal dipakein kresek gitu loh teman-teman. Ternyata dipakein tempat kayak gini, keren sih, lucu. Dan voila, ini dia minumannya yang dibikinin sama Mas Kade. Jadi dia bikinin aku red velvet ternyata teman-teman. Dan tadi aku udah icip. Enak sih. Aku ini tipe orang yang kalau makan bakso sebenarnya tidak suka pakai saus, pakai kecap. Jadi cuman suka begini doang. Tebelah baksonya teman-teman. Sambalnya nggak terlalu banyak sih. Padahal tadi di gambar, di fotonya itu sambalnya banyak banget di dalam baksonya ternyata. Nah tuh jadi segitu. Aku mau cobain kuahnya. Selamat makan. Oke, sekian dulu konten aku hari ini. 24 jam makan diatur sama pacar. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya diatnya besok aja. Bye-bye. Dadah.